Yo, halo guys, balik lagi dengan gua Exo di channel Exo Gaming. Oke, di video kali ini kita akan lanjutin RPN kita sebagai Hotaro Oreki di kota Solvin Afterlife. Dan di video kali ini gua akan jadi apa ya, kang paket ya guys ya, jadi orang yang nganterin paket atau lebih tepatnya ya sebagai supir trucker. Dan di sini gua udah nyiapin bensin ya. Ini bensinnya udah dari kemarin sih. Dari video yang sebelumnya kalian kalau nonton tuh gue udah ada bensin ini ya guys ya. Sebenarnya gue udah kerja trucker ini juga, tapi kan ada delaynya. Nah, berhubung delaynya udah nggak ada, udah selesai, jadi gue sekalian aja bikinin konten tentang kerja trucker ini yang. Nah, untuk kerja trucker ini gajinya lumayan cuy. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa ikutin aja gue antar ya biar bisa lihat gajinya berapa ya. Dan untuk gajinya masuk ke salary ya, jadi dia masuk ke salary dulu, nggak langsung dibayar gitu. Dan untuk fiturnya di sini berbeda ya dengan kota relatif. Kalau di kota relatif itu kalian langsung ini ya, boxnya langsung terisi, langsung nganter paket dulu. Nah, kalau di sini kita harus masukin satu per satu ya guys ya, kotak-kotak itu ke dalam mobil guys. Jadi itu yang membedakan antara kota Solvin dan kota relatif ya guys ya. Dan untuk lokasinya ini ada di mana ya, kalau di relatif itu di minor, tapi kalau di sini gua minernya nggak tahu di mana lokasinya ya. Yang pasti kalau lokasi paketnya itu ada di dekat minernya di kota relatif. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja menuju ke tempatnya ya cuy ya. Oke, di sini kita udah sampai ya. Dan di sini gua lagi makan cuy. Gua ternyata lupa ngeliatin bar makan minum gua cuman segitu, kalian bisa lihat kan. Dan ternyata di kantong gua cuman bawa makanan sebiji. Jadi mending kita langsung kerja ya, habis kerja baru kita cari makan. Nah, di sini kita RPN dulu ya guys ya. Dan di sini juga banyak tuh, ada dua orang ya yang lagi kerja ini, kerja jadi kurir-kurir ini karena emang untung sih. Kadang bisa biasa suka sampai 5 atau enggak 4 itu, kadang suka ramean sih nganterin paketnya gitu. Oke, di sini kita udah RP dan di sini untuk tentunya get crate ya. Nah, dan di sini wah, kita langsung bawa kotak kayak gini cuy. Dan langsung kita masukin ke dalam bensinnya ya. Oke, di sini satu ya, di sini kita akan masukin sebanyak 10 biji ya. Dan sini mungkin gua akan percepatin aja biar gak terlalu lama ya cuy. Oke, di sini kita langsung nganterin aja ya untuk paket komponennya di sini. Untuk yang gua anterin sekarang paket komponen ya guys ya. Nah, di kota ini yang udah gua tahu itu ada dua paket cuy, paket komponen dan paket ikan. Nah, untuk paket komponen ini untuk delaynya cuma 15 menit dan untuk paket ikan itu 60 menit. Dan di sini kita langsung aja menuju ke lokasinya guys ya. Nah, buat kalian yang mau kerja trucker tapi nggak tahu lokasinya, kalian bisa cek aja Discordnya Solvin Afterlife dan kalian bisa cek di job trucker. Nah, disitu udah dikasih tahu untuk lokasinya guys ya. Kalau di in-game-nya emang nggak dikasih tahu cuy, makanya kalian harus join dulu ke Discord Solvin Afterlife biar tahu cara-cara kerjanya ya guys ya, untuk di berbagai job ya. Contohnya kayak job trucker ini ada lokasinya, kalian bisa cek aja di Discordnya Solvin Afterlife. Dan sebenarnya untuk lokasinya ini ada di Dilimore ya guys ya, nggak jauh-jauh amat. Tapi kalau kalian kerjanya malam kayak gini kayak gua nih, hati-hati cuy, bisa takutnya ntar kalian dibegal atau gimana. Makanya gua di sini kerjanya apa
sambil takut-takut juga, cok. Soalnya di sini di kota ini begalnya lumayan aktif ya. Tapi kayaknya hari ini gue aman karena sudah sampai di Dilimore, tidak ada yang namanya begal sama sekali, cuy. Gue sangat bersyukur ya, guys ya. Oke. Ini kalian bisa ini ya. Kalau kalian gak tahu, ikutin aja gue. Tapi kalau mau lebih jelas lagi, kalian bisa cek Discordnya Solving After Rap. Nah, itu ada abang-abang juga tuh yang nganterin. Oke, kita puterin aja ya, sekalian parkir. Nah, ini di sini ada kan untuk tempat-tempat yang kayak gini. Ini adalah tempat untuk mengantarkan paketnya, guys ya. Nah, di situ ada kotak-kotak. Kalau di sini kita langsung bisa keluarin. Tapi kita RP-in dulu ya, cuy. Di sini gua matiin mesin dan kita langsung RP-in ya. Bentar, gua salah tulis. HP gua emang kayak gini nih. Dan di sini wajib ya, guys ya, untuk ngerp kayak gini untuk truker wajib ya, apalagi kalau yang pas di awal-awal tadi juga wajib, cuy. Ya gimana, emang kayak gini kalau sistem di kota Sopin. Oke, di sini untuk salarinya bisa kalian lihat 107. Anjir, kita lihat dulu my salari 107. Wih, di lumayan banget, cok. Gua kemarin 95, anjir, sekarang udah naik ya. Dinaikin berapa persen gitu. Nah, di sini untuk delaynya sekarang jadi naik jadi 17 menit ya. Oke, di sini mungkin gua akan cari makan minum tapi enggak gua record ya, dan videonya bakal gua udahin dulu sampai di sini. Waduh, Bang. Ngapain jir tengah jalan, cok? Yaudah, gua akan cari makan dan minum dan videonya gua akhirin dulu sampai di sini ya, guys ya. Jadi bagi kalian yang suka dengan video kayak gini, silakan komen, like dan subscribe ya, guys ya. Gua Exu, see you in the next video. Bye bye.